Kaisang Pangarep mengungkap bahwa ada sejumlah rekan artis yang diundang ke acara pernikahannya, seperti Raffi Ahmad hingga Irfan Hakim. Unggahan Raffi Ahmad ke akun Instagram jadi sorotan. Dia berfoto dengan private jet bersama Nagita Slavina, Irfan Hakim hingga Desta. Mereka diduga sedang dalam perjalanan menuju lokasi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini juga mengajak dua anaknya, Rafathar Malik Ahmad dan Royan Jam Malik Ahmad. Mereka bersama-sama menumpangi private jet. Lebih lanjut, dalam Instagram story, Raffi Ahmad mengungkapkan akan kondangan sambil kerja. Apakah Raffi di dalam jadi MC atau tidak? Berdasarkan informasi yang dihimpun, rangkaian prosesi akad nikah Kaisang dan Erina akan dimulai pukul 13 WIB. Presiden Jokowi pun berharap acara ijab kabul Kaisang dan Erina dapat berlangsung dengan baik. Yang paling penting, saya berdoa agar besok ijab kabul bisa berjalan dengan baik, kata Jokowi. Sementara proses ngunduh mantu pernikahan Kaisang dan Erina bakal digelar di rumah dinas wali kota Solo, Loji Kandrung, Minggu 11 Desember 2022. Kaisang Pangarep mengungkap bahwa ada sejumlah rekan artis yang diundang ke acara pernikahannya, seperti Raffi Ahmad hingga Irfan Hakim. Unggahan Raffi Ahmad ke akun Instagram jadi sorotan. Dia berfoto dengan private jet bersama Nagita Slavina, Irfan Hakim hingga Desta. Mereka diduga sedang dalam perjalanan menuju lokasi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini juga mengajak dua anaknya, Rafathar Malik Ahmad dan Royan Jam Malik Ahmad. Mereka bersama-sama menumpangi private jet. Lebih lanjut, dalam Instagram story, Raffi Ahmad mengungkapkan akan kondangan sambil kerja. Apakah Raffi di dalam jadi MC atau tidak? Berdasarkan informasi yang dihimpun, rangkaian prosesi akad nikah Kaisang dan Erina akan dimulai pukul 13 WIB. Presiden Jokowi pun berharap acara ijab kabul Kaisang dan Erina dapat berlangsung dengan baik. Yang paling penting, saya berdoa agar besok ijab kabul bisa berjalan dengan baik, kata Jokowi. Sementara proses ngunduh mantu pernikahan Kaisang dan Erina bakal digelar di rumah dinas wali kota Solo, Loji Kandrung, Minggu 11 Desember 2022. Kaisang Pangarep mengungkap bahwa ada sejumlah rekan artis yang diundang ke acara pernikahannya, seperti Raffi Ahmad hingga Irfan Hakim. Unggahan Raffi Ahmad ke akun Instagram jadi sorotan. Dia berfoto dengan private jet bersama Nagita Slavina, Irfan Hakim hingga Desta. Mereka diduga sedang dalam perjalanan menuju lokasi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini juga mengajak dua anaknya, Rafathar Malik Ahmad dan Royan Jam Malik Ahmad. Mereka bersama-sama menumpangi private jet. Lebih lanjut, dalam Instagram story, Raffi Ahmad mengungkapkan akan kondangan sambil kerja. Apakah Raffi di dalam jadi MC atau tidak? Berdasarkan informasi yang dihimpun, rangkaian prosesi akad nikah Kaisang dan Erina akan dimulai pukul 13 WIB. Presiden Jokowi pun berharap acara ijab kabul Kaisang dan Erina dapat berlangsung dengan baik.